Om Swastiastu. Berikan ini. Ya. Hari ini hari suci Hindu. Bersama dengan ketua kami dari Persada Hindu Dharma. Pelaksanaan dari Persada Hindu Dharma. Kita berjaya-jaya. Kita berhati-hati pada bersama-sama. Apa yang menjadi program satu ke depan bisa berjalan dengan lancar baik. Dia mengajak anak asli Indonesia. Yang pertama yang kita pasang pilihan. Kemudian yang kedua, diri. Kita bersama-sama bersatu. Bersatu kita teguh. Oleh sebab itu diri, rakyat tekat sekali sampai ini. Agar kita bisa membangun rumah pertama, bagaimana kita melihat seperti tentang sampaikan yang lalu dengan kolaborasi pentahelik menjalankan dharma agama dan dharma negara. Jadi komunikasi kita, hubungan kita kepada pemerintah negara sebaik, kemudian kepada akademisi, ya, kepada para pendidik kita, kemudian kepada entrepreneurship usaha, termasuk lintas agama, baik internal maupun eksternal. Dan terakhir tentunya kita juga dengan media sekali makin dan sesungguh terima kasih disampaikan maka kita ayo kita bangun bersama-sama, ingat Bali bantu ayah lindungi ibu, ya, ingat lingkawitan, ingat ring bersama para sulinggi kita, para pandita kita, maka kita betul-betul bisa memajukan ini. Yang salam pada semua pemimpin umat, pemimpin pemerintahan, tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, kita semuanya, tatwa masih, wasih dewan, kita makam, kita keluarga besar, umat manusia di kebun. Yang juga nanti setelah saya dari cara beradu, tidak UB dengan kementerian agama, untuk kita lintas agama. Jadi kita betul-betul jadi warga negara Indonesia, tentu dasarnya Pancasila. Jadi makan nilai Pancasila yang harus kita kembangkan, kita bumikan, dan harus ada di darah kita sebagai patriotisme nasionalisme kita. Kemudian nanti kita juga berkonsumental agar kita punya integritas, punya etos kerja, gotong royong, bersama sama. Tidak bisa hidup sendiri, harus berkolaborasi, bekerja sama. Terkait dengan pro kontra yang masih terdampak di publik ini seperti apa tanggapan? Yang lihat kehidupan ini belahan pane, belahan pasir, ada bingkah dan biru, ada kini, ada kita, kini, lingga, jadi. Maka kita pelan-pelan untuk tetap memberikan pencerahan, mari kita tumbuhkan kesadaran kita semua selaku umat. Sinambura Pak, dan yang bertanya. Tentang kolaborasi Niko bersinergi dengan organisasi Hindu Niko nggih? Seluruhnya. Termasuk dengan sampradaya asing Niko? Yang ajaran-ajaran asing yang baru Niki? Hari Krishna dan Sai Baba Niko kan sampradaya asing Niko? Kan kemarin sudah kita lakukan nge? Ya. Dari dalam masa gue sudah ama sudah kita tidak ayomi lagi. Kolaborasi Niko Pak? Kenapa Niko? Kolaborasi pada umat manusia yang hidup di muka bumi Niki sebagai warga negara Indonesia, ya. Sebagai warga negara, kita harus saling menghormati manusia hidup di muka bumi. Berarti dulu kan pencabutan pengayoman Niko nggih. Makin bersinergi, berkolaborasi berarti aliran asing Niko besar jadinya gitu. Dengan pemerintah. Oh gitu. Kita lihat pemerintah pada negara, ya. Entrepreneur itu semua untuk memakai.